Disebut sebagai Pep Guardiolanya Inggris, keberhasilan Graham Potter nggak cuma datang dari taktiknya, tapi juga balet. Wah, kok bisa sih? Musim lalu Potter mampu membawa Brighton finish di posisi tertinggi sepanjang sejarah klub. Sebelumnya waktu masih berkarir di Swedia, dia juga berhasil membawa Östersunds dari divisi 4 sampai main di Europa League. Keberhasilan itu nggak terlepas dari taktik penguasaan bola dan permainan atraktif yang dia terapkan. Tapi nggak hanya cuma soal taktik nih, Potter juga terkenal dengan pendekatan yang unik ke pemain. Sewaktu di Östersunds, Potter pernah nyuruh para pemainnya untuk melakukan gerakan ballet Swan Lake yang dia pimpin sendiri. Wah, hal itu tuh katanya bisa ngebantu para pemain buat bisa keluar dari zona nyaman mereka. Selain itu, Potter juga pernah pakai pendekatan-pendekatan unik lainnya buat ngebangun chemistry timnya. Kayak nyuruh para pemain untuk nampilin drama ataupun pertunjukan musik, atau bahkan nyanyi rap di depan pemain-pemain lainnya. Wah, menarik nih. Kira-kira pemain Chelsea disuruh ngapain lagi ya sama dia? Sampai-sampai bisa unbeaten di 5 laga awalnya bersama Chelsea? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial Regista, supaya lo nggak ketinggalan update akan pembahasan menarik seputar dunia olahraga.